Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis Bab Gunnah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Oke, tangannya diangkat ya. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Gunnah. Apa sih gunnah itu? Gunnah artinya mendengung. Nah, huruf gunnah ada dua. Yang pertama adalah nun tasydid dan yang kedua mim tasydid. Contoh, inna thumma falamma. Cara membaca gunnah dengan suara dengung dari pangkal hidung ditahan dua rakaat atau dua ketukan. Contoh bacaan gunnah. Minal jinnati wan nas. Tugas hari ini adalah melafalkan bacaan gunnah. Yang pertama, minal jinnati. Yang kedua, rasulum minallahi. Dan yang ketiga, fa inna. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.